bisa. Pak Erik barang ini digang. Oke, jadi ini dapurnya. Dapurnya belum diapa-apain, tetap gini aja. Kita pasang teh lantai dulu. Jadi nanti di sini wastafel dan bawahnya sini pasti kita nanti pasang pintu. Kemudian di sini ada gang karena kita pakai kompor kotak ya, warna hitam. Di sini nanti tempat gasnya juga ada pintunya gitu, itu jendela. Jadi kita kalau masak bisa buka ventilasi udara di situ, di sini, dan juga di sini. Sementara di sini nanti ini ruang makan, ada meja di sini. Kemudian keluar itu teras ya di luar. Kemudian di sini ini sebenarnya ruang hobi aku untuk sementara sekarang, jadi gudang barang-barang. Oke, dan di sini ruang tengah ini tehelnya sampai sini. Nah, ini ruang tengah. Oke, sementara untuk kamar mandi becek nih. Oke, kamar mandinya di sini. Nanti di sini ada shower, di situ wastafel sama WC di sini. Nanti keramiknya ini full sampai ke atas ya, full di sini. Di kamar mandi kita pakai tehelnya yang sama, warnanya sama di rumah biar tidak rame. Tuh, jadi kita ruang tengah sangat lebar sekali. Dan ini kamar tidur. Ini buat tidur aja sih, teman-teman. Gitu. Karena kita santai atau apapun, baca buku, nonton TV itu pasti di sini. Nanti kita beli alat gym juga, taruhnya di sini, di ruangan tengah ini. Gitu. Oke, sekarang kita keluar. Waktunya pulang. Tukangku sudah selesai kerja. Lanjut besok deh. Tuh, buka pintu. Nah, ini nih saluran WC-nya di situ, terus ini overflow-nya. Cret, sampai ke belakang sana, nanti di situ ada saluran WC satu lagi. Ini pembuangan air dari dapur. Ya kan? Kemudian masih berantakan. Ya kan? Tapi nanti di sini ada pohon bunga sesuatu lah. Kemudian dari ujung sana di sepanjang pagar nanti kita tanam bunga nusa indah sampai ke sana. Dan di sini nanti kita kasih batu yang seperti ini batunya, teman-teman. Nah, seperti ini nanti. Jadi nggak dicor di sini, cornya sampai di mobil itu nanti buat parkiran di kafe aku. Ini kan ada pohon ini, nanti di setiap teras akan ada pohon ini pohon ya, mirip-mirip lah dengan pohon Natal, tapi ini bukan pohon Natal yang aku jual di Inggris itu ya. Jadi nanti di teras samping sana sama teras samping sini sama teras sini semuanya ada pohon itu gitu. Kemudian di sini sudah ada 147 ditambah kemarin ada 30 tanaman kita tanam, berarti sudah 70 lebih ya tanaman buah-buahan kita sampai ke belakang sana tuh. Udah sore gelap kan ya, nggak terlalu kelihatan. Cukup sekian untuk update hari ini. Udah sore, kita pulang dulu. Sampai jumpa di short video selanjutnya. Dadah.